Kalau 300.000 itu 3 biji, ini kemahalan. 300.000 3. Kemahalan. Soalnya dia jualnya itu 1 biji 20 real. Dia ada koya sobek tadi. Oh iya. Dia ada sobek. Enggak usah. Eh, la wallah kamsa isrin. Wallah nas dehem sari sawizai kida nas. Nas witarik sarjawi zai kida. Hadi ahmar wa wahid. Inti tigul talata bi 50 riyal. Taib hada khalas. Iya tadi bilang. Wallahi jai kida rohi sufi asrufi asrufi anda hada seraf. Wa in jiki. 23 ar 22 1 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun anda. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Semoga kita semua selalu dipanjangkan umur kita fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Disehatkan badan kita, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah di kesempatan malam ini selesai sholat isya ya sahabat Umi Muhammad. Dan Masya Allah tabarakallah, ini di luar Masjidil Haram, di depan Tower Zamzam. Masya Allah banyak banget ya jemaah ya, sampai padat banget. Ini kalau kita jalan ke depan pasti padatnya ngepol. Masya Allah. Dan Umi sekarang berada di sini sahabat Umi Muhammad. Aku berada di depan Tower Zamzam di sini. Masya Allah, tabarakallah sahabatku. Jadi hari ini di tanggal 24 Oktober, Masya Allah, tabarakallah, inilah situasinya. Seperti ini ya, selesai sholat isya ini di sini. Ini apabila jalan ke depan itu Masya Allah, pokoknya padat banget sahabat Umi Muhammad. Jadi untuk sahabat semua yang mau melaksanakan ibadah umrah, insya Allah di bulan yang akan datang atau di tanggal yang akan datang, insya Allah hati-hati ya, karena situasi di Masjidil Haram ini sekarang sangat padat banget ya, banyak banget jemaah umrah, Masya Allah. Dan Masya Allah tabarakallah di sini itu banyak banget, ramai banget ya, banyak wanita-wanita yang yaitu tentunya dari negara seperti Barmawi, seperti itu. Kalau Saudi itu jarang ya yang jualan. Masya Allah ada tas, ada abaya ya. Coba aku mau lihat. Ada lah kam. Asyara? Itnen bi khamistas. Itnen bi khamistas? Satu biji 10, jadi 2, 15. 15 ya. Kalau ini berapa? 110 real. 110 real? Gak ada yang ada tulisannya itu apa? Yang besar, boleh gitu. Ah, besar, 110 real, Masya Allah. Bagus. Coba saya mau lihat-lihat ya. Ini sama 215. Ya, salah haji lagi. Ah, baik. Nanti dulu mau lihat. Ini abaya berapa? Haji. 20 real. Sas firsah bikses. 120 real ya. Lihat. Lumayan sahabat Umi Muhammad. Tuh. Banyak tas-tas ya Masya Allah. Ini berapa satu? Satu lagi. 123.50. 120. Coba lihat. Tiga berapa? Jokowi. 101. Tangannya seperti ini. 300. Berapa? Satu bijinya berapa? Tiga. Hah? Satu biji berapa? Wahid bikam. Dua, satu, tiga. Tiga, uang Jokowi. 150 tadi katanya. Oh, tadi bilang 150. Wahid kam, atkalam Arabi, ana arif Arabi. Wahid 20. 120. 350. Tiga. Tiga itu 50 real ibu, 50 real tiga biji. Uang Jokowi? Satunya kalau satu biji 20 real. Jadi kalau uang Jokowi kam. Jokowi tinol dia. Ketir ida talata. Talata hamsin. Punya uang real enggak? Enggak punya, ya. Jadi dia mintanya sekitar 300 ribu. Sekitar 300 ribu.
Tapi kemahalan kalau kalau 300.000 itu 3 biji ini kemahalan. 300.000 3. Kemahalan. Soalnya dia jualnya itu 1 biji 20 real. Dia ada koya, sobek tadi. Oh iya. Dia ada sobek. Enggak usah. Ngapain beli kayak iya, gini, Bu? Ada sobek. Tapi kalau satu kalau satu itu 20 real. 20 real. Kalau 100.000 itu 25 real, Bu. Oh, 100.000 25. Iya, 100.000 25 real. Tapi Ibu kalau ngasih 100.000 itu kurang kelebihan. Tapi kalau tiga. Kalau satu biji 100.000 itu kelebihan. Iya. Kalau mau ya monggo. Tapi ada koinnya. Mana yang sobek? Ada, yang sudah dikasih. Iya, harus hati-hati ya. Kalau beli di sini itu ya, biasanya. Ini kemana? Ini ada sobek, dah ya. Jadi ini satu berapa uang Indonesia? Kalau uang Indonesia itu kurang dari 100.000. Oh, 80 ya? Iya, 80 ribu kalau satu biji. Iya. Fulus Indonesia 80.000, ya. Tamanin. Iya. Iya, ini maaf Mia, Fulus Indonesia. Semalam Mia kecil. Iya, ma enda Fulus hada, ma enda Fulus isisma. Kalau 250 mau uang Jokowi. Jadi 200 ribu dikasih 3, 200.000. Oh. Ella, wallahi. Shufi habibati ta'ali, ana aqul lakum. 250. Ana aqul lakum shufi. 25 riyal, 25 riyal fulus Indonesia 100. 100.000 100 hada. Wallahi ana ma fi kedab. Semalam dapat ada kancingnya. Padahal itu kalau satu biji kan bila, dia kan mintanya 3. Inti tugul talata tadi di khamsin. Bilang uang Jokowi 3 150. Talata khamsin ati kifulus Jokowi itnen. Iya. Itnen mia. Udah kasih 2. 200. 200.000. 3. Iya, 3 biji 200.000. Oh, iyalah. Mana yang tadi? Iya, 3. Tadi ada sobek tadi. Nah, ini bagus ya nih ini aja. Tindak lah. Ini sobek dah nih ya. Tadi Allah. Jadi dulu ya dia kadang ada koinnya. Ada mana kenapa huruf tadi? Mana bisa tadi semalam tak dapat adanya dia, Pak. Kancingnya enggak ada nih. Koin galan. Bagus ya? Heeh. Udah. 200.000. Iya. Ini naikin. Sah. Ada. هذا 25 هذا 25 ما في 25 لا والله 25 والله الناس دحين صار يسوي زي كذا الناس في الطريق صار يسوي زي كذا واحد احمر واحد انت تقول 3 ب 50 ريال طيب هذا خلاص هي tadi bilang والله زي كذا روحي شوفي اصرفي عند هذا صراف وين تيكي؟ 23 ايوه طيب خلاص 22 هذا زياده كمان اعطيتك انت اذا ما تصدقي روحي عند صراف واحد حبه ب 25 والله انا دائما شوفي هناك في الطريق اجياد عمال يقول 25 100 25 100 اندونيسي جوكوي وده بو بنر Tadi dibilangnya malah 4 lagi jika sana. 3 150. Saya tembilahan. Oh, Riau. Masya Allah, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Mau beli lagi baju gimana? Mau beli baju? Baju apa? Tas lagi 10 rial. Baju yang agak bagus ini kurang. Oh, maksudnya baju kayak oleh gini? Aja, iya. Yang kecil aja nih ukuran apa S? Gimana ya? Coba. Berapa ya? Ngomongnya sama sudah. Belum sebentar. Nah nih. Ini berapa? Coba. Coba. Ada laki-laki ya. Sih. Sebentar ya dulu. Alakam ada. Ini berapa? Ini 20 rial. Ini 25 rial. Iya. Ini 25. No, ini 20, ini 25. Oh, ini 20 sama seperti tadi. Jadi kalau 3 biji berapa? Yang lain. Kalau 3 biji. Talatakam. Ida talat. Ini 20 rial. Talata ma akhud 50? 55 yalla. 5 rial diskon. Tak ada yang sliding. Tak ada yang semuanya kan cinta. Ada model asebu. Am sekian. Nurin.
Harga leke. Kadang jadi semua pilih. Semuanya ini. Ya, bosok-bosok. Ada yang berkaitan. Nurin. Itu berapa itu? Oh, ini kayak dasi. Ya haja. Ya haja. Haja abayati ana. Ta'ali hina. Ta'ali hina. Iwa. Ini 20 real. Coba saya tanya. Ini baju tidur nih, Dek. Nih, baju batik tidur nih, baju tidur. Ini mata kimono semua. Iya, iya, itulah kimono. Ini berapa nih ya ini? Coba tanya. Ada kam? Ada kam 20. 25 real. Yang kecil ada? Ada yang kecil enggak? Fisterir? Mana yang kecil? Ziyu? Yang kecil. Ada ya. Ya langsung. Ada segir? Ayo, ada segir. Ini kecil nih. Mana? 25 real berapa? Iya, kecil tuh. Berapa urut ya? Ini 25 real 100 ribu. Iya. Mahal. Ini 20 real. Iya. Yang ada yang mau. Gak mau ini? Ada 25. Kamu saya isrin tigul. Ti, kau tak mau ya nanti. Nanti. Ada tak yang besar? Ini mau ya ini nih. Nanti. Tidak, nanti mau ini. Enggak. Ini udah hamil tadi untuk isrin. Isrin ya. Kak tanyakan ini ada size besar tak ya? Ini. Atau coba. Ya, ukti, ya ukti, fi hada size kebir. Ya tinder, zanna lagi ya. Shuf. أختي هذا في سج كبير شوفي أختي هنا أنا طلعته كمان شوف تو ايه ini motif ini enggak ada kayaknya motif itu خدي هذا امسكي هذا حق ada lagi model lain enggak seperti ibu ini itu di situ di mana maksudnya semua di situ ini ibu tadi ngambilnya di mana orang mana orang ini ya ini oh ya udah soalnya dia takut keliru katanya Oh ya udah mau ini enggak lah enggak ya udah pada aja bu ini mata haji hah ada hada hada bu ibu ini punyanya dia ya, katanya ya, ya. Mau dibeli enggak katanya enggak saya mau cari size yang besar kalau ada enggak ada adanya model lain motif lain mau nanya sama mama tuh dulu oh iya bagus bagus itu saya, 25 ya. Real 100 ribu 20 katanya ya udah jadi kalau 20 itu cuma, kurang dari 100 ribu iya. Cuman kecil saya kan besar pas cantik itu oh dari pakai tak ada size besar kecil itu 20 itu tidak saya nawarin dia Yuk, assalamualaikum. Ya, sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Masya Allah. Yuk, assalamualaikum. Ah, aku? Aku dari Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Sekolah di sini. Aku YouTube Om Muhammad. Oh, ikut juga. Oh. Kirain sekolah di sini. Yuk, assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi barusan bantu ibu-ibu yang belanja ya, sahabatku. Umi sekalian bantu-bantu untuk jemaah Indonesia ya yang mau beli yang kebingungan ngasih uangnya karena rame banget ya ada yang ngasih kelebihan kasihan kan sahabatku kalau ngasih kelebihan mereka kan nggak tahu ada yang nggak bawa uang itu uang real jadi susah seperti itu ada yang harganya 20 real itu sekitar 80 ribu ya kalau 20 real itu kalau 25 real itu sering-seringnya itu 100 ribu sahabat Umi Muhammad kalau di sini itu tapi barusan ngeyel ya untuk ibunya katanya 25 itu apa namanya kurang ya gitu 100 ribu kurang katanya padahal dia itu 1 biji 3 biji itu 50 real ya sahabat Umi Muhammad jadi 50 real kan 200 ribu seperti itu barusan ngeyel banget Masya Allah oke sahabatku jadi barusan ini di depan Tower Zamzam Masya Allah untuk sekarang ini banyak banget ibu-ibu yang jualan ya di sini Masya Allah jualan tas jualan abaya
satu 20 realan, 25 realan ya. Untuk tas ada yang 10 real, ada yang 15 real seperti itu. Tapi bagus-bagus loh. Untuk abaya juga Umi sarankan apabila beli abaya di sini itu yang harga seperti itu ya sahabatku. Kadang ada yang satu biji itu 100.000 itu. Hati-hati ya sahabat Umi Muhammad, itu biasanya kadang ada sobeknya ya. Jadi untuk sahabatku lebih hati-hati apabila beli sesuatu yang murah-murah ya. Yang murah-murah itu kadang tidak terlihat, nanti ada yang sobek ya. Oke sahabatku, jadi inilah situasinya. Selesai sholat Isya, sekarang sudah pukul berapa ya? Pukul 8 lewat 10 menit ya sahabat Muhammad. Jadi Masya Allah tabarakallah, di sini itu ada uap ya, uap kipas angin uap ini, apa namanya bahasanya ya? Kipas angin uap ini Masya Allah kalau selesai sholat Isya itu lebih kenceng ya sahabatku, lihat tuh. Kenceng banget sekarang. Untuk saat ini situasi cuaca di Makkah Al-Mukarramah itu udah agak dingin sedikit ya. Jadi panasnya udah agak berkurang di Makkah Al-Mukarramah, alhamdulillah. Jadi untuk sahabat semua, kayaknya untuk satu bulan yang akan datang di sini sudah menginjak waktu dingin ya. Sudah mulai dingin, Masya Allah, tabarakallah. Jadi akhir November kayaknya udah dingin sahabatku. Jadi sahabat Umi Muhammad, apabila ada yang mau berangkat ke Tanah Suci di bulan Desember atau di akhir November itu harus jaga-jaga bawa pakaian yang tebal ya, kaos kaki atau apa kayak ya seperti itu. Karena di sini sudah menginjak waktu dingin. Kadang Desember juga kayaknya udah dingin sahabatku. Oke alhamdulillah sahabat Umi Muhammad, jadi barusan liputan selesai sholat Isya ya di luar Masjidil Haram. Masya Allah tabarakallah, sekarang di tanggal 24 Oktober ya. Jadi besok tanggal 25 Oktober. Jadi suasananya seperti ini sahabat Umi Muhammad. Oke Umi akhiri videonya sampai di sini. Semoga sahabatku siapapun dan dimanapun yang menonton video ini, semoga Allah segerakan ya Allah untuk bisa menjadi tamu-tamu Allah, untuk bisa sampai di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawarah. Amin, Allahumma amin. Dari Masjidil Haram, Umi mengundurkan diri. Nas'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Ma'assalamah, nasyufakum bakhair. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Jadi Umi menghindari kemacetan di sana ya. Umi sekarang kesini mau pulang menuju ke itu, apa namanya, ke Gaza. Umi mau lewat dalam, lewat dalam ini ya, sehen mata. Bismillahirrahmanirrahim.